Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada praktikum kali ini kita akan mempraktekkan metode kromatografi. Untuk langkah kerjanya yaitu selanjutnya, saya akan jelaskan alat dan bahannya terlebih dahulu. Untuk alatnya yang pertama yaitu gelas plastik, kemudian pensil, penggaris, dan spidol. Untuk bahannya yaitu yang pertama air, kemudian tisu, dan kertas HVS. Pada tahap awal yaitu kita harus memberi garis untuk menandai sebagai tanda awal, 1 cm ya. Di kertas HVS maupun di tisu. Kemudian pada tahap kedua yaitu kita memberi titik sebagai tanda awal dengan spidol berwarna. Kemudian kita menuangkan air secukupnya di gelas air. Kemudian memasukkan kertas tisu di gelas yang sudah berisi air. Dan amati kecepatan rambatnya pada kertas tisu. Selanjutnya kita memasukkan kertas HVS di gelas yang berisi air dan amati perubahannya sampai 1 menit ya. Kemudian mengukur dari titik awal sampai titik akhir ya. Kemudian catat di lembar kerjanya, baik untuk kertas tisu maupun kertas HVS. Setelah mengukur di kertas HVS dan kertas tisu untuk kecepatan rambatnya, maka bandingkan lebih cepat mana kecepatan rambat menggunakan kertas HVS dan kertas tisu. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.